بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini pertemuan yang ke-14. Kajian kita membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki bab yang ke 29. Berkata penulis rahimahullah, bab ma jaa'a bil istisqa'i bil anwa'. Bab apa yang datang menjelaskan tentang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Iya. Telah kita terangkan pada bab sebelumnya bahwa penisbatan turunnya hujan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tauhid, seorang hamba memurnikan keyakinannya bahwa turunnya hujan itu semata keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, iya, ini adalah bentuk dari kesyirikan. Dan telah kita terangkan bahwa bentuk penisbatan kadang bersifat syirik akbar dan kadang bersifat syirik apa? Syirik asghar. Dia akan berhukum syirik akbar kalau dinisbatkan turunnya hujan itu dalam bentuk keyakinan. Diyakini bahwa bintang tersebut yang menurunkannya. Iya. Ini syirik akbar. Adapun kalau dia meyakini bahwa turunnya hujan disebabkan karena bintang, penisbatan sebab. Iya. Maka ini adalah dari syirik asghar. Karena penisbatan sebab turunnya hujan kepada bintang telah dinafikan oleh syariat. Telah dinafikan oleh syariat. Kalau begitu menganggapnya sebagai sebab, itu dihitung sebagai sababun wahmi. Suatu sebab yang sifatnya wahmi, tidak jelas. Setelah kita uraikan bahwa asbab itu ada beberapa macam. Yang pertama, sababun apa? Syar'i. Hal yang ditetapkan oleh syariat sebagai sebab. Seperti penyembuhan Al-Quran dengan membacakan Al-Quran dengan ruqyah. Itu sebab syar'i dianjurkan. Seorang berobat ketika dia sakit, sebab syar'i dia mengambil sebab untuk sembuh dengan berobat. Dan diperintah berobat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dada sebab sifatnya qadari, kauni. Iya. Seperti seseorang itu misalnya sakit perut karena banyak makan cabai misalnya. Ya, itu sebab kauni, hal yang dimaklumi dari penciptaan dan penakdiran Allah dalam kehidupan seperti itu. Iya. Ini dua, kalau menetapkan dua sebab ini tidak ada masalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai sebab-sebab. Adapun selain daripada dua sebab ini, itu disebut sebagai sebab wahmi. Iya. Apakah itu telah dinafikan oleh syariat seperti menisbatkan turunnya hujan atau seperti penisbatan tiarah merasa sial
ya, dengan sesuatu. Dia melihat burung misalnya di atas rumahnya, dia jadikan itu sebab kesialan. Ini semuanya sudah dinafikan oleh syariat. Tidak ada sebab dalam hal itu. Maka penetapannya adalah sebab wahmi. Demikian pula hal yang tidak ada keterangan di dalam syariat itu sebagai sebab. Itu dianggap sebab wahmi. Ya, dan sudah saya sebutkan kaidah, siapa yang menetapkan sebuah sebab wahmi, maka dia telah berbuat syirik apa? Syirik asghar. Masuk ke dalam syirik asghar. Sebab dia adalah hal yang tidak disyariatkan, tidak pula tidak disyariatkan, tidak pula hal yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Ya, kalau dia bikin sebab selain daripada dua hal ini, itu artinya dia ingin menandingi Allah yang mengadakan sebab-sebab itu. Dan itulah kesyirikan. Baik, jadi sekali lagi menisbatkan turunnya hujan pada bintang kadang bersifat syirik akbar dan kadang bersifat syirik apa? Syirik asghar. Kemudian beliau membawakan ayat di sini dan dua hadis, tiga hadis. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Iya. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, menjadikan rezeki kalian, kalian balas, ya, mengganti rezeki kalian yang Allah berikan dengan mendustakan, berbuat kedustaan kepada Allah. Nah, sebelum saya uraikan makna ayat ini di judul bab ya, maja fil istisqa, apa yang datang tentang istisqa, istisqa minta hujan ya. Minta hujan dengan bintang-bintang bil anwa itu tadi. Jadi kalau hujannya dia minta dengan menisbatkan kepada bintang, cara keyakinan itu syirik akbar. Kalau dia tidak yakini sebagai sebab saja itu syirik asghar. Baik. Kita kembali kepada ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, Allah berikan kepada kalian, kalian menggantinya dengan kedustaan. Ya, harusnya seorang mendapatkan rezeki, dia bersyukur kepada Allah. Tapi ini tidak. Rezeki tersebut dia ganti dengan mendustakan. Berkaitan dengan orang yang turun hujan kepadanya. Ya, hujan dari rezeki Allah. Harusnya ketika mendapat rezeki, dia bersyukur kepada Allah. Tapi dia balas nikmat tersebut dengan kedustaan. Dia berkata bahwa kami mendapatkan hujan ini disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Jelas ya? Maka di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mencela kaum musyrikin. Kekafiran mereka terhadap nikmat Allah dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa itu adalah kedustaan yang nyata. Karena turunnya hujan itu adalah semata keutamaan dan takdir dari Allah. Dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini kandungan dari ayat. Dan terdapat di dalam ayat, batilnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan di dalam ayat juga penegasan bahwa turunnya hujan itu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah sebuah kedustaan. Dan di dalam ayat terdapat kewajiban mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan menisbatkan turunnya hujan itu sebagai keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan hadis. وعن أبي مالك الأنصار الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. Iya. Ada empat perkara di tengah umatku dari perkara jahiliyah, mereka tidak meninggalkannya.
Ya, ini menunjukkan bahwa perkara jahiliyah yang akan disebut itu bukan hal-hal yang mengeluarkan dari keislaman, hanya dosa-dosa besar. Ya, karena Nabi hanya menyebut arba'atun fi ummati, empat pada umatku, masih disebut orang yang berbuat perkara ini sebagai apa? Sebagai umatnya. Andai kata kafir keluar dari Islam, tidak disebut lagi umatnya. Iya. Dan dari empat ini, salah satunya adalah istisqa bin nujum, meminta hujan, menisbatkan hujan kepada bintang. Dan ini juga terdapat dalil untuk pembahasan yang telah lalu bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan syirik apa? Syirik asghar. Dan hadis ini juga terdapat peringatan kepada umat untuk menghindari segala perkara jahiliyah. Segala perkara jahiliyah. Dan juga di dalam hadis penyebutan bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, masih tersisa setelah itu di tengah umat sebagian perkara jahiliyah mereka tidak tinggalkan. Masih ada yang melakukannya. Walaupun syariat sudah menjelaskan celaan terhadap perkara jahiliyah tersebut. Arba'un, ada empat. Ada empat di sini sekali lagi. Pembatasan atau bukan? Bukan pembatasan. Ini sudah berlalu ya, penyebutan jumlah di dalam hadis itu tidak ada pemahaman kebalikannya. Kaidahnya al-adad la mafhuma lahu. Baik. Yang pertama dari empat perkara jahiliyah al-fakhru bil ansab adalah membanggakan al-fakhru bil ahsab, membanggakan kebesaran leluhur. Iya. Jadi kebesarannya, kedudukannya dia banggakan. Iya. Dia membanggakannya. Ya, kami dari suku ini begini dan begitu. Kami dari negeri ini begini dan begitu. Ini membanggakan. Yang kedua, wattanu fil ansab. Yang kedua, mencela di dalam nasab. Ya. Seperti dia bilang, kamu dari keturunan rendahan. Ya. Atau itu ayahmu, bukan ayah sebenarnya. Itu ta'an di dalam apa? Nasab seseorang. Celaan di dalam nasab. Ini dari perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga, dari sisi pendalilan penulis membawakan hadis wal istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini dari perkara jahiliyah dan akan datang di hadis setelahnya hal yang lebih jelas. Kemudian yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit. Dari perkara jahiliyah adalah meratapi orang yang meninggal. Iya. Ketika ada yang meninggal, meraung-raung ketika ada yang mati, meratapinya. Dan diantara bentuk meratapinya adalah menampakkan kesedihan. Iya. Dengan setelah beberapa waktu meninggalnya si mayit, membuatkan acara-acara khusus. Iya, berkumpul-kumpul setelah si mayit dikuburkan. Itu bentuk dari an-niyahah, meratapi. Jadi dari perkara jahiliyah yang diharamkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa qala an-naihah illam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Perempuan yang meratapi mayit. Ya, disebut perempuan di sini ya. Yang meratapi itu bukan hanya perempuan. Disebut perempuan karena memang kebanyakannya ini berasal dari manusia. Menunjukkan bahwa dosa itu kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya adalah bahaya. Jadi perempuan yang meratapi mayit apabila bertobat, apabila belum bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan pakaian dari besi yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya. Ini luar biasa ya. Bentuk dari siksaan.